Halo guys, kembali lagi bersama saya Andreakor. Dan ya, di Broka ini saya bakal gacha pertukaran pemain lagi di FC Nexon yang versi Jepang guys ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan mencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tertinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FC Mobile Nexon juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal gacha pertukaran pemain lagi di FC Nexon yang versi Jepang ya. Dan sudah kita masuk ke gachanya. Untuk kalian yang mau gabung membership Dreakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau misalnya gabung ke Brokor ataupun Bro Geng, gimana harganya mulai dari 5.500, tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreakor ini ya. Kau bakal dapat gacha terencana di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi. Terus saya ada member yang lain dari kota review akun kalian bisa review tanpa antri tanpa nunggu. So tunggu apa lagi, langsung aja ke membership Dreakor ya. Oke. Dan ya, di video kali ini saya bakal gacha pertukaran pemain lagi, tapi di sini kita langsung ada di akun kedua guys, karena akun ketiga habis ini ya, habis beli ini guys. Ya, habis beli kiper Sultan 29 emang, jadi tidak ada TP untuk kita jadikan apa? Untuk modal guys ya. Di akun ketiga lagi rungkat ya, atau lagi miskin untuk TP-nya. Langsung aja sini di akun kedua kita ambil dulu untuk D9, dan di sini untuk D8 juga masih belum saya ambil ya. Masih ada kotak masuk guys untuk di akun kedua ya. Oke. Lanjut langsung kita ambil World Super Big Match di sini. Terus ini udah selesai Rotan Legend di sini. 190 ya, ini harus kita nabung dan sabar sampai 700 token guys ya akun kedua ini. Let's go season pass-nya sini, rekomendasikan dapat pemain sudah level 6. Oke, ini enggak ada. Oke guys, langsung aja kali ini di akun kedua kita gacha untuk hadiah bonus masuk terbaru. Dan let's go animasi. Ini berarti dari hadiah day 6 atau berapa nih? Bagio kah? Kira-kira apa Bio L apa Bagio LN 117 ini. Bagio ini Ci apa? Flashback 22 116. Aduh hai. Oke lah, jadi ya. Kita coba cek FC Jamal Surga Gacha bisa enggak nih? Oh, bisa guys, pas di 200 ya. Langsung aja lah. Ini mantap guys ini, dapat tier SS New Generation 2 biji dari 122 sampai 126. Oh my god. Nah, tier SS itu berapa persen, guys? 10%. Oh my god. Mantap ini guys, tier SS itu antara dapat New Generation tadi, TP 1,5M, sama main UCL minimal level 3 116 ya. Jadi, jujur dari 1,5M atau New Generation saya pilih New Generation, guys. Kalau lagi soalnya aku kedua tidak butuh TP ya. Di sini kita lihat dapat 122 dan aduh, dua-duanya 102 ya, tapi oke guys, lumayan lah ya. Sudah termasuk mantap guys ya. Oke, langsung saja. Ini dia gacha pertukaran pemain, dan jujur pertukaran pemain sekarang agak kurang worth it guys, terutama yang over 120 sama 121 itu harga pemainnya sekarang naik semua ya. Tidak yang murah, Ci. Oke, langsung aja kali gacha pertukaran 116 saya pakai 117 tapi oke guys. Dan tetap untuk teorinya yang saya percaya ya, dan sudah kadang terbukti kadang enggak. Beli Cristiano Ronaldo sama Christian Eriksen flashback ketiga guys, let's go. Ini di akun kedua ya, pertukaran 116 langsung aja. Nah, tidak hoki, tidak untung ya, rugi guys. Oke. Lanjut, kita kali ini gacha pertukaran 117, kita coba lagi 117 dan tetap klik Cristiano Ronaldo dan juga Christian Eriksen guys. Let's go. Mungkin nanti di akun pertama kita coba cari klik-klik pemain lain kayaknya guys ya, kalau ini tidak hoki nih. Let's go, 117 animasi, let's go adik-adik. Itali right back Sermian. Ini kalau Darmian flashback 23 yang 120 sih terlalu berharap guys, terlalu berharap ini mah. 116 animasi pembohong publik ya, plus 23 116. Oke, lanjut kali ini
pertukaran pemain 118 guys. Gak apa-apa, kita coba tetap all in-nya untuk teorinya di akun gua. Klik Cristiano Ronaldo dan juga Christian Eriksen. Langsung aja pertukaran pemain 118. Let's go. Teori ngebug, teorinya glitch kah? Let's go, Regara. Chile. Gila ya, jujur nggak ada pemain yang bagus sih, sedang negara Chile ya. Langsung finish pesimis sih, langsung malas. Oh iyalah, let's go. Kita coba teori reset, teori semangat guys ya, let's go, optimis. Kali ini gacha pertukaran 119. Let's go. Kita coba cari trik lain kali ya. Kita coba klik dua pemain yang sama nih jenis kartunya, Zanetti dan juga Gerard 105 Pionir ini ataupun FC24. Entah apa namanya nih karena nama kartunya di FC Nason. Let's go. Pertukaran pemain 119 dan kita coba combo dengan klik cahaya hitam. Gua cahaya hitam. Logo FC hitam maksudnya. Habis. Striker. Oh. Kira Benzema, Mbappe, atau Papin ya kan? Kevin Gamero. Ini akun gue lagi busuk kah guys? Sebusuk itu ya, tidak ada yang untung sama sekali loh. Oke lah, let's go guys, gacha terakhir di akun kedua. Lah, kita coba lagi lah, Ronaldo, please kita coba klik muka Ronaldo-nya. Terus Eriksen-nya juga sama. Kita klik. Dan langsung saja gacha terakhir pertukaran pemain OPR 120 dan coba lagi klik logo FC hitam. Oh, tadi cahaya hitam ya. Ya, ini musim terbaru tapi full rungkat guys ya. Nah. Rungkat kang akun kedua busuk gini guys, kita harus cari teori lain ini mah. Dapat Konogbia guys, oh negara saya udah apal ya Konogbia guys, jadi jangan tertipu part 2 ya. Tapi lah ada dia satu gajah di akun kedua, full busuk adik-adik, full rungkat. Ya langsung aja lah ke akun pertama, semoga hoki guys ya. Yuk kita coba teori reset guys ya, let's go. Kita langsung aja ke akun pertama, let's go. Oke, let's go. Itu adalah akun pertama, guys. Let's go, kita reset ya. Dan tetap optimis. Let's go. Akun pertama, langsung aja kita ambil dulu. Ini 9, oh ada 8, guys, ya. Untuk yang tadi kita dapat siapa? Bagio, 116, FO3. Minimal semua, guys, ya, di sini. Minimal FO3, dapat FO3. Terus 16, dapat 119. Aduhai. Let's go aja di sini. World Super Big Match, kita claim juga. Sama ini, nggak ada, ya. 90, guys. Oh, kurang 1, guys. Season pass level 6 kita claim. Segala ini pasti karena hoki lagi guys, gacha di sini nih season pass gratisan ya. Segala let's go. Aku pertama. Kita coba gacha pertama teori klik cahaya atas. Atas. Let's go nih masih. Biar Prancis. CDM. Aduhai. Oh. Fearless 116 lagi guys. Tapi dapat. Nah, ini dari mana nih, guys? Pemain Libertadores 116. Wait. Loh, dari mana ini ya? Oh, dari season pass kan kotak itu juga tadi klaim ya. Oke. Okay. Ini termasuk oke loh, guys. Pemain Libertadores 116 lumayan ini 200 juta ya. Bahkan lebih mahal dari tadi pemain FO3 tadi, guys. Oke lah, kali ini FC Jamap super gacha 200 token. GRB. Aduh. Ini jujur nggak berharap banyak sih guys. Suram gitu guys ya. Aduh, hai, langsung aja lah di sini. Syukur-syukur animasi, oke animasi. Prancis lagi. IDM lagi. Lah, beda orang guys. What the hell? Segera sama loh. What the hell? 590 juta. Ini udah dijatuhkan, diangkat di sini. Udah pesimis, malah dikasih yang bagus ini FO4 juga loh. Wow. Oke.
jujur tidak tidak ini guys, tidak tidak menyangka itu, siapa sangka guys dapat, saya kira dapat kokolin lagi loh. Oke lah, kali ini awal gacha yang sudah sangat aneh guys ya. Langsung aja kita coba teori lain ya. Kita coba teori klik pemain Aula Legenda dulu ya. Ini kita coba klik dulu Maldini, lanjut Muller, dan terakhir Eusebio. Oke, kita coba cari teori klik-klik pemain yang baru ya, triknya guys. Langsung aja, let's go. Gacha pertama. Oke, okay, it's okay guys. Gacha pertama busuk, it's okay seperti biasa ya. Ini kita hokinya di akhir-akhir ya, ataupun di gacha yang OPR tinggi. Terus 17. Tadi busuk. Kali ini kita coba yang ini guys, yang putih ya, Epsilon 4 putih legend. Van Basten, Matthäus, dan juga Didier Drogba. Oke, okay, let's go. Hari ini teori pemain, teori klik pemain Epsilon 4 putih. Animasi. Tapi kita coba tunggu dulu. Argentina. AM. Dapat dibalas kah? Oke, okay, ini sudah untung yang pertama, guys. Bolehlah. Dapat dibalas seperti ini kartu murah, guys. Jadi tidak berharap lebih. Lanjut kali ini pertukar 18, kita pakai lagi dibalanya yang masih anget ya. Kita coba lagi nih. Tadi oke, guys, untung ya. Klik Van Basten, Matthäus, dan terakhir Didier Drogba. Let's go. Kita coba cari teori yang lain guys ya. Teori-teori. Langsung saja. Boom, animasi. Let's go. Oke. Okay. Animasi terbaru Spanyol. KM. Dani Olmo kan? Apakah trik baru adik-adik? Langsung dua kali untung. Gacor kan. Wah ini. Ini mantap nih guys, trik ini. Trik apa nih guys? Trik terbaru kah? Oke. Okay. Lo coba lagi guys. Langsung aja sih. Pertukaran pemain 119. Tetap kita coba lagi teori terbaru kah? Udah dua kali untung loh pakai teori ini guys, berturut-turut. Matthäus dan juga Didier Drogba. Oke. Okay. Langsung saja. Boom. Let's go. Oke. Okay. Animasi terbaru lagi? Hostia. CM. Kira tadi mikirnya ini guys, siapa? Sabitzer, tapi Sabitzer kan 119. Masa perukaran pemain 119 dapat 119 lagi? Aduh, oke oke oke. Ternyata cuma, ibaratnya cuma win streak dua kali aja guys ya. Perukaran 117 sama 119, 119 nya tidak untung. Tapi oke. Dan langsung aja, gacha terakhir. Perukaran pemain 120. Yang dimana sekarang harganya lagi mahal-mahal guys ya. Terus gimana sih, saya nggak saranin kalian sih untuk pertukaran yang 110 ini guys, karena risky dan juga sulit sebenarnya ya. Oke, langsung aja kita coba lagi teori terbaru ini yang nggak tahu apakah legit atau works atau tidak ya. Coba lagi klik Van Basten, Matthäus, dan juga Didier Drogba. Langsung aja. Dan kita lihat gacha penutupan terakhir. Let's go. Portugal. CDM. Damn. Gacor kang. Wah. Fix ini trik terbaru guys di gacha pertukaran ini. Fix ini gacha terbaru sih guys. Sibu dapat siapa? Aduh saya lupa guys. David Neres ya. The fuck? David Neres. Nepes. Oh David. Bukan Neres. Ini Nepes. Oke. Okay. At least sudah pasti untung. Tadi saya beli si itu 1M ya. Ini 1,4. Cuma untuk 400 juta sih. Karena ini termasuk pemain OPR 121 yang paling murah. Cuman it's okay. Yang penting untung dan akhirnya gacor kang. Dan ya, itulah untuk gacha perubahan kali ini. Berhasil at least menemukan trik yang cukup menjanjikan sih guys ya. Karena dari setelah kita ganti trik, klik-klik pemainnya, langsung 3 kali kita untung ya. Dapat siapa tadi? Dybala, terus juga dapat Dani Olmo dan juga Ruben Neves. Ya guys, baru sadar baru ingat ya namanya Ruben Neves bukan David Neres. Ruben Neves. Mantap guys ya. Dan kalian juga langsung aja guys cobain triknya. Apakah works atau enggak? Langsung aja komen di bawah ya.
Dan untuk video kali ini, segini dulu aja. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Biar kalian tertinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka. Dan di share ke teman-teman kalian suka main FC Mobile Legends juga. Sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.